لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعمك وأرواحك. اللهم اغفر لنا وأخرجنا من ظلمات وأرحمنا برحمتك وانصر علينا حكم دوجة يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم. اللهم هداهم وواهم فاتح الى حضره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الى جميع اخوانه والانبياء المرسلين، والى جميع الطاهرين ازواجه وامهات المؤمنين، والى جميع الصحابه والتابعين والاولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام على الإمام ابن حجر العسقلاني، أن الله يدعو الشافي رحمه المغفرة هدية لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن معاذ بن جبل لندري صحابة معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل لندري صحابة معاذ بن جبل رضي mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah. Anhu dari Mu'adz bin Jabal. Anna nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ba'athahu mengutus siapa Nabi akan Mu'adz bin Jabal ilal Yamani ke negeri Yaman. Ilal Yamani ke negeri Yaman. Fa'amarahu maka memerintahkan siapa Nabi akan Mu'adz bin Jabal. Fa'amarahu maka memerintahkan siapa Nabi akan Mu'adz bin Jabal. Ayyakhudha akan hendaknya mengambil siapa Mu'adz bin Jabal. Ayyakhudha akan hendaknya mengambil siapa Mu'adz bin Jabal. Min kulli thalathina baqaratan. Dari tiap-tiap 30 ekor sapi. Min kulli thalathina baqaratan. Dari tiap-tiap 30 ekor sapi. Tabi'an akan satu tabi'. Tabi' itu sapi yang masih ngikut dengan ibunya. Makanya disebut dengan tabi'. Berapa umurnya? Mata matlahu sanatun, biasanya usia satu tahun. Jadi selama usia masih satu tahun, itu sapi masih selalu ngikut-ngikut sama ibunya. Makanya namanya tabi'. Au tabi'atan atau tabi'ah. Boleh mengeluarkan tabi' laki-laki sapinya atau tabi'ah sapi perempuan. Wa min kulli arba'ina dan itu dari tiap-tiap bilangan 40. Musinnatan musinnah. Musinnatan sapi musinnah.
wa min kulli halimin. Dan itu dari tiap-tiap orang yang baligh. Wa min kulli halimin, dan itu bagi tiap-tiap orang yang baligh. Dinaron, satu dinar, au adlahu, atau senilai satu dinar. Mu'afirian, yang bangsa mu'afiri. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-khamsatu, imam yang lima. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-khamsatu, imam yang lima. Walafdu, dan bermula lafaz. Walafdu, dan bermula lafaz. Itu li Ahmad, dan miliknya Imam Ahmad. Itu li Ahmad, dan miliknya Imam Ahmad. Wa hasanahu, dan menganggap hasan akan hadis. Wa hasanahu, dan menganggap hasan akan hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi? Wa asyara, dan mengisyarahkan siapa Imam Tirmidzi? Ilakhtilafin, pada perbedaan fi waslihi, di dalam wasalnya hadis. Ilakhtilafin, pada perbedaan fi waslihi, di dalam wasalnya hadis. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wal hakimu, dan Imam Hakim. Hadis ini menerangkan mengenai nisabnya binatang ternak yang namanya sapi. Kalau dalam hadis yang sebelumnya yang disebutkan hanya unta dengan kambing, ternyata mengenai sapi dalam hadis yang khusus, dan menghitung nisabnya sapi lebih mudah, karena setiap 30 itu zakatnya tabi, setiap 40 musinnah sudah. Berarti kalau orang punya 70 sapi, satu tabi, satu musinnah. Orang punya 80 sapi, berarti dia wajib 2 musinnah. 120 ekor sapi, boleh milih. Kalau diambil 30 dikali 4, berarti 4 ekor tabi. Atau 40 dikali 3, 3 musinnah. Seperti itu menghitungnya, lebih mudah. Wa'an Amr ibn Su'aibin, dan dari Amr bin Su'aib. Wa'an Amr ibn Su'aibin, dan dari Amr bin Su'aib. An abihi, dari bapaknya Amr. An abihi, dari bapaknya Amr. An jadihi, dari kakeknya Amr. Ini semua anak, bapak, kakek, sahabat semua. Anjatihi, dari kakeknya Amr. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa? Allah. Allah. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa? Allah. Allah. Anhum, dari mereka. Qala, berkata siapa Amr? Qala, berkata siapa Amr? Qala, bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhadu, diambil
yu'khadu diambil. Tu'khadu diambil apa sadaqatul muslimina, sadaqahnya umat Islam. Apa sadaqatul muslimina, zakatnya umat Islam. Alamiyahihim. Miyah ini apakah jamak daripada mak? Alamiyahihim. Kalau miyah jamak dari mak berarti air. Airnya, rawahu meriwayatkan akan hadits siapa Ahmad, Imam Ahmad. Wali Abi Dawud dan bagi Abu Dawud. Wali Abu Dawud dan itu bagi Abi Dawud. La tu'khadhu, jangan, tidak boleh diambil. La tu'khadhu, tidak boleh diambil. Apa sadaqatuhum, zakat-zakat mereka? Apa sadaqatuhum, sadaqah-sadaqah mereka? Illa fi durihim, kecuali di dalam lingkaran mereka. Selama orang yang ada di sekitarnya masih ada yang berhak menerima zakat dan belum mendapatkan bagian daripada zakat, sebaiknya zakat tidak dilimpahkan keluar wilayahnya. Jadi dalam lingkaran itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat karena lebih dekat atau posisinya sebagai jar, sebagai tetangga. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, laisa, tidak ada alal muslimi, pada orang muslim. Laisa, tidak ada alal muslimi, pada orang muslim. Bi abdihi, di dalam budaknya muslim. Wala farasihi, dan tidak pula pada kudanya muslim. Apa sodakotun sodakoh? Apa sodakotun zakat? Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wali muslimin, dan itu bagi Imam Muslim. Laisa, tidak ada fil abdi, di dalam budak, apa sadaqatun zakat. Apa sadaqatun zakat, illa sadaqat al fitri, kecuali zakat fitrah.
Secara umum zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib untuk dinafkahi. Zakat tidak boleh diberikan kepada anak. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua. Zakat tidak boleh diberikan kepada budak. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Ketika yang tadi disebutkan itu misalnya menjadi kewajiban saya nafkahnya, maka ketika saya berzakat tidak boleh diserahkan kepada mereka. Karena orang yang wajib dinafkahi mendapatkan dari kewajiban nafkah, bukan mendapatkan dari zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرِيًّا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلمين ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر اقرأوا جماعة Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bittaqwa wa tul al-umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alayhi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfaz lana wa an taruddahu alayna 'inda hajatina ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila al-liqa'i ma'a salama. Ya amanillah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwami at-tariq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum.